مؤسس هذا المعهد إحياء السنة سيدي الحبيب عبد الرحمن الثقاف أسسه على نيات صالحة وعظيمة. Tidak diragukan lagi bahwasanya guru kita pendiri pondok ini adalah beliau insya Allah mendirikan pondok ini atas niat yang solehah atau niat yang baik. وقد أخذ العلوم والمعارف عن شيوخه وهكذا من شيخ إلى شيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sanad beliau bersambung dari gurunya bersambung terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد سمعتم أنه كانت له هجرة كما أخبر الحبيب أحمد ولده أنه كانت له هجرة للعلم والعلم لا يؤتى إلا بالهجرة والانتقال والترحل من بلد إلى بلد من أجل الحصول على الفائدة وعلى النور وعلى البركة. Telah aku dengarkan tadi katanya seperti yang kita ketahui bahasanya guru kita Habib Abdul Rahman adalah orang yang kita banyak tahu sejarahnya beliau hijrah ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang jauh, berpindah-pindah dari tempat ke tempat. Tujuannya hanya untuk mencari ilmu dan mengambil ilmu dari para guru-gurunya itu. Wa min fadlillah ala habibana al-habib Abdurrahman rahimahullah bi an manallah alayhi bi suhbat baqiyat as-salaf sayyidi wa maulai al-habib Muhammad al-Haddar alayhi rahmatullah. Fa hadha kan nuskha min as-salaf as-salih alayhi rahmatullah, bal kan yuqal anhu annahu lam yakun zamanuhu az-zaman alladhi kana fihi, bal kana zamanuhu min az-zaman al-awwal ما ترى عليه من الهيبة ومن نور العلم ومن أثر العلم ومن العبادة ومن الصلاح ومن الخشية ومن الإنابة. Dan di antara anugerah Allah yang terbesar bahasanya kita banyak ketahui bahasanya guru kita Habib Abdul Rahman adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah waktu itu sempat duduk dengan para pembesar, para guru-guru besar seperti Habib Abdul Qadir, dan zaman itu kita ketahui adalah zaman-zaman keemasan. Dan itu satu anugerah yang besar, guru kita mendapat anugerah itu dan kita bisa menjadi orang yang mengambil kepada beliau. Wal Habib Abdurrahman adrak ulama kibar wa awliya izam wa la shakka annu nuruhum injala wa ansaqala fih hatta istata'a binurih yunawir hadhihi albalad. Dan seperti kita ketahui bahwasanya guru kita Habib Abdurrahman adalah orang yang pada waktu itu belajar kepada pembesar ulama-ulama yang agung insyaallah. Nur keberkahan dari mereka yang didapatkan oleh Habib Abdul Rahman sangat agung sehingga seperti kita rasakan sekarang tempat ini sangat barokah dan barokah itu semoga sampai kepada kita semuanya. Subhanallah. Kullama lahadnahum mimman kana fi zaman al-hayy Muhammad al-Haddar min talamidatuh nafa'a Allah bihim wa bi'ulumihim fi sharq al-ardh wa gharbiha. Fama min طالب علم أخذ عن سيدي الحي محمد الهدار إلا وسمعنا آثاره في الدعوة إلى الله في العلم في الصلاح في الخير منتشر في أصقاع المعمورة. Dan subhanallah bahasanya kebanyakan para orang yang dulu sempat belajar atau nututi zamannya Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar itu ketika pulang ke tempatnya masing-masing kebanyakan semua itu menjadi orang besar, menjadi pembesar yang bermanfaat di bidang dakwah, menjadi ulama di tempat-tempatnya menyebarkan agama semuanya. Waqad assasa ribatuhu bi amri syaikh al-Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri syaikhul Islam. Habib Muhammad bin Abdul Haddar itu dulu membangun pondoknya di Baito itu atas dasar perintah dari gurunya langsung yaitu Habib Abdullah bin Umar al-Shatiri. Wa min basharatihi allati basharahu biha bi an qala ya Habib Muhammad sayabqa ribatuka ma'mur ila qiyamis sa'ah. Waktu itu ketika Habib Abdullah Syatiri memerintahkan Habib Muhammad untuk membangun pondok, Habib Muhammad ini diberi isyarah, diberi kabar gembira bahwasanya ya Habib Muhammad, pondokmu ini nanti akan kekal makmur, akan makmur, keberkahannya akan bersambung sampai hari kiamat. Wa ma fa'ala dzalikal ribat illa bi isyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah rubat itu dibangun oleh Habib Muhammad Al-Haddar kecuali itu setelah mendapatkan isyarah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yazal nuruhu wa khairuhu wa syu'a'uhu yashu'u 'ala al-ummah kullaha. Keberkahannya, cahaya yang terpancar dari pondok itu sampai sekarang menyebar ke seluruh penjuru bumi ini sampai detik ini. Laula miyakulil Habib Muhammad al-Haddar illa anna auladah takharraju ala yadih. Fakull auladil Habib Muhammad al-Haddar ulama min akbarihim ila asgharihim. Seumpama tidak ada kemuliaan yang kita ketahui dari Habib Muhammad Abdullah al-Haddar, cukuplah bahwasanya semua
cukuplah menjadi kemuliaan. Bahasanya kita ketahui semua orang yang keluar alumni dari pondoknya Habib Muhammad bin Al-Hadar itu jadi ulama semua dan jadi pembesar di daerahnya masing-masing. Qala al-Habib Salim bin Umar al-Shatiri, Salim bin Abdullah bin Umar al-Shatiri, qalil man an tajid auladuhu kulluhum ulama min al-Alawiyyin illa al-Habib Muhammad al-Hadar. Habib Salim pernah memuji Habib Muhammad bin Abdul Hadar ini. Bahasanya jarang ditemukan para pembesar itu dari para Alawiyin itu jarang ditemukan kalau abahnya itu seorang ulama, anaknya menjadi ulama semua. Anaknya jadi ulama juga kecuali Habib Muhammad bin Al-Haddar. Habib Muhammad bin Al-Haddar itu semua anaknya jadi ulama, jadi pembesar, jadi ahli ilmu semuanya. Auladuhu ulama wa banatuhu alimat. Begitu juga anak-anaknya semuanya, anak-anaknya Habib Muhammad ini laki putri semuanya jadi ulama semua. Wa nafa'allahu bihil kathir. Dan semuanya bermanfaat di daerahnya. Wa hamala sirr hadhihi al-ummah wal amanah was-sirr alladhi warithahu min masyayikhihi ala ba'alawi. Dan termasuk golongan atau orang-orang anak-anaknya beliau itu orang yang membawa sir atau membawa rahasia-rahasia keberkahan dari para abahnya ini sampai sekarang termasuk keluarganya Habib Muhammad bin Al-Haddar. Wa sami'tu miraran katsiran min sayyidi al-Habib Umar annahu qala min al-baqiyati as-salaf mimman hamilu lana asrar sadatna Alabi Alawi al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Saqqaf wal Habib Muhammad al-Haddar. Habib Umar bin Hafid itu sering ngomong bahasanya di antara para Bani Alawi yang ada itu yang membawa sir dari para salaf yang kami ketemui di antaranya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dan juga Habib Muhammad bin Abdul Hadar. Wa ma'a wilayatihi wa ilmihi wa kubriyahi tarahu mutawadhi'an kathir al-inkisar kathir al-intirah baina yadillah la yuhibbu adh-dhuhur bal yuhibbu al-khumul ala ma rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fi ad-dunya. Itu pun Habib Muhammad yang sudah tinggi seperti itu makomnya, ilmunya Masya Allah, wilayahnya Masya Allah, kemasyhurannya itu beliau dalam posisi yang seistimewa itu sering keadaan beliau itu banyak kita ketahui bahasanya adalah beliau orang yang tawadhu, yang humul, yang rendah diri padahal beliau itu tinggi derajatnya dari keilmuan, dari segi kewaliannya juga. Wa akthar ma kan yuraddid hadhihi al-kalimat wa huwa yaqul dharayna hubaybat wa 'ala Allahi an-nabat ma'na annahu qara sniyat salihah fi awladihi wa fi ribatihi fi ma'hadihi fi da'watihi qal wa 'ala Allahi an-nabat wa fi'lan anbat Allah hadha al-anniyat as-salihah allati nawaha fi ribatihi wa fi awladihi wa fi tullabihi wa nafa'a Allahu bih fama kharaja ahad min ma'hadihi wa min ribatihi illa bifaidah uzma sahib wilayah sahib ma'rifah sahib taqwa sahib salah sahib inabah sahib ittisal billah azza wa jal. Sering di antara kalam-kalam atau nasihat-nasihatnya Habib Muhammad bin Abdul Hadar yang sering diucapkan Habib Muhammad itu pernah ngomong dharaina hubaybat saya tugas di antara misalnya apa beliau tuh sering ngomong saya ini hanya bisa nanam biji saja perkara nanti tumbuhnya suburnya apa katanya Allah Subhanahu wa taala ternyata fi'lan kenyataan apa yang sering diomongkan beliau tuh sekarang kita rasakan betapa banyak murid-murid beliau tuh yang menjadi orang besar peninggalan-peninggalannya pondok-pondoknya di mana-mana itu menjadi orang besar itu termasuk salah satu itu semuanya dihasilkan gara-gara niatnya beliau yang baik. لما وصل إلى شيخه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري في تريم القناء قال ووصل إليه وهو قادم من البيضاء وهو صغير قال يا محمد لازلنا نرعاك وأنت طفلا وأنت مع أبيك ونحن نراعيك ونحن نلاحظك وعين الله ترعاك إلى أن وصلت إلينا يشيره شيخه بهذا. Dulu ketika pertama kali Habib Muhammad ini sampai ke Tarim ke Habib Abdullah Syatiri ketika masih kecil, ketika baru mau mondok, gurunya itu sudah memberi isyarah bahwasanya Habib Abdullah Syatir ini ngomong, ya Muhammad, saya ini sudah memerhatikanmu dan sudah menjagamu, yaitu memerhatikan dirimu semenjak kamu ada di dalam rahim ke orang tuamu sampai sekarang ini. Darasa fi ribat al-Habib Abdullah bin Umar ribat Tarim wa lazamahu wa akhadha sanawat يأخذ من معارفه ومن علومه وينهل من مناهله ويستقي منه حتى فتح الله عليه وأنار الله بصيرته ورجع إلى البيضاء وفتح ذلك المعهد الذي وفد إليه الحبيب عبد الرحمن إمامكم وشيخكم ومن تتصلون إليه حتى وفدت إليه الطلاب من أصقاع المعمورة.
Beliau dulu Habib Muhammad bin Hadar ini mondok kepada gurunya Habib Abdullah Syatiri sampai berapa tahun, sampai di situ lama-lama sampai pulanglah beliau ke Baidok sampai membuka pondok, dan juga alhamdulillah sampai terutuslah guru kita belajar ke Habib Muhammad bin Abdul Hadar, guru kita sampai belajar di sana, dan itu semuanya makmur sampai detik ini. Keberkahannya bisa kita rasakan. Waqad qala ahad as-salihin yawm min al-ayyam subhanallah thullab al-habib Muhammad al-Haddar fi fatrah min al-fatarat taqallaqat al-arbita fi Tarim والمعاهد في تريم وجاء الحزب الاشتراكي وأقلقها وبقى رباطه مفتوح وقد تعرض لعدة تهديدات واغتيالات ولكنه صبر وثبت ولكن طلابه والحمد لله ظهروا فما تراه من سيدي الحبيب عمر ما تراه من الحبيب عبد الرحمن الذي هو شيخكم ما تراه من حبايبنا الدعاء الحبيب عبد الرحمن المشهور الحبيب كاظم السقاف الحبيب علي عبد الرحمن الجفري كم رأينا من الدعاء والبارزين كلهم خرجوا من هذا المعهد وكلهم اليوم دعاء يحملون هذا السر وهذه الأمانة وما ذلك إلا بالحرقة التي كانت في قلب شيخهم الحبيب محمد الهدار. Kita tahu dulu di Hadramaut tuh zaman itu pernah ada zaman penjajahan, dijajah oleh komunis pada zaman itu. Banyak pondok-pondok atau zawiyah-zawiyah di Hadramaut tuh banyak yang tutup. Kecuali pondoknya Habib Muhammad bin Abdul Hadar, itu tetap buka. Walaupun ada ancaman-ancaman dari para komunis itu dulu, pondoknya Habib Muhammad Hadar tetap buka, tetap sabar, beliau sabar dan tetap istiqomah ngajar. Tetap istiqomah ngajar, satu-satunya pondok ketika zaman komunis itu dulu. Habib Muhammad ini tetap ngajar, tetap sabar, tetap. Sekarang kebanyakan yang kita lihat para da'i yang besar, para pembawa sir dakwahnya bagi dan Nabi Muhammad seperti Habib Umar, Habib Abdurrahman Masyhur, putranya Habib Ali Masyhur, putranya Mufti Tarim, Habib Kaldim, semua itu adalah orang-orang yang dulu termasuk belajar di zamannya, belajar kepada Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Wala syakka anna ma'akum nasibukum min hadha sir wa min hadha al-irth biwasitah habibina al-habib Abdurrahman as-Saqqaf. Termasuk guru kita juga Habib Abdurrahman ini adalah salah satu orang yang dulu belajar kepada Habib Muhammad bin Abdul Hadar. Seperti yang kita tahu sekarang, rahasia keberkahan ini semua yang dari guru kita itu termasuk salah satu buah dari belajar dulu di Habib Muhammad al-Haddar. Wa auladuhu akbar dalil, Habib Ahmad, Habib Umar, Habib Abdullah, kulluhum masyaallah salihin, du'a, ulama, akhyar, kulluhum hamilin al-irth wal-wirathah alladhi hamalaha was-sirr alladhi hamalahu abuh an syuyukhi. Keberkahan itu kita ketahui dalil terbesarnya keberkahan yang dirasakan oleh guru kita, mendapat keberkahan dari gurunya itu contoh keberkahannya, buktinya anak-anaknya beliau, anak-anaknya Habib Abdurrahman semuanya masya Allah orang ahli ilmu, orang soleh semua. Itu termasuk salah satu keberkahan yang didapat oleh Habib Abdurrahman dari gurunya, terasa sampai ada sampai sekarang bekasnya itu masih ada yang dilihat, kita lihat pada putra-putra Habib Abdurrahman ini. Wa ulqiyatil amanah ala a'naqihim wa qamu bihamliha. Amanat itu turun temurun dari guru kita turun kepada anaknya, mereka pikul bersama sampai sekarang ini. Fahum nuwab an walidihim fi jami'il ulum wal ma'arif wa da'wah ila Allah. Beliau-beliau ini putra-putra guru kita, mereka adalah wakil dari guru kita, pengganti dari guru kita yang memikul amanah ini dalam dakwah, dalam sir dan semuanya. Jazakumullah khair wa nas'alullah lahumul aun wa thabat wa tawfiq wal akhd bi aidihim ila kulli khair ya rabbal alamin. Amin. Semoga Allah membalas kebaikan putra-putranya ini yang terus meneruskan amanah ini, semoga diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala.